Pada tutorial kali ini kita membahas tentang bagaimana cara mengeluarkan stok barang karena penggunaan pribadi atau ada stok yang tidak layak jual. Nah, misalnya ada gabah di persediaan barang, ada gabah sebanyak 400 kilo. Nah, misalnya kita mengeluarkan ada beras sebanyak 400 kilo. Nah, misalnya kita mengeluarkan beras ini untuk keperluan pribadi atau ada yang nggak layak jual gitu misalnya. Sama aja kasusnya dengan cara yang sama mentransaksikannya, yaitu dari costing. Ya, dari costing atau dibiayakan seperti ini. Kita pilih. Kemudian kita klik costing baru. Nah, setelah costing baru, pastikan tanggal sesuai, nomor referensi jika dibutuhkan silahkan diisi. Bisa di-strip kalau tidak dipakai. Keterangan ini kita isi misal pemakaian pribadi ya. Oke. Sama seperti yang lainnya, di enter. Terus ketika sudah dikode ini, silakan di enter lagi untuk milih item barangnya. Nah, kita ambil beras misalnya sebanyak 5 kilo. Kita enter. Oke. Sudah sampai di sini. Selanjutnya pilih perkiraan untuk alokasi biaya saat persediaan di atas dikeluarkan dari gudang. Ini perkiraannya. Nah, kalau dalam sebuah kuitansi itu diarahkan ke biaya biasanya. Jadi untuk mengeluarkan stok menjadi sebuah biaya. Nah, karena untuk keperluan pribadi biasanya dimasuk biaya, mau dikelompokkan biaya sendiri atau digabungkan sama biaya-biaya yang ada, pengelompokannya tidak ada masalah. Kalau misal tidak ada di daftar list ini, silahkan ditambahkan akun perkiraannya sesuai dengan tutorial yang pertama kali ya. Misalnya kita ambil untuk biaya lain-lain aja ya. Biaya lain-lain, oke, kita pilih. Kalau sudah mengisi perkiraan ini, silahkan langsung disimpan saja. Dari simpan, oke, selesai. Cetak juga dibutuhkan. Nah, ada pengeluaran 5 kilo senilai sekian HPP. Berdasarkan HPP ya, untuk pengeluaran costing ini berdasarkan nilai HPP, bukan harga jual. HPP 8, sekian, total 41. Oke, kita keluarkan. Ya, sudah masuk di sini tadi transaksinya. Kita cek coba di persediaan ada beras ya, dari 400 tinggal 395 karena sudah dikurangi dari 5 kilonya. Kita cek atau diklik dua kali di kartu stoknya. Nah, ini ada yang terakhir ya, 5 keluar 5 dari biaya lain-lain karena ada pemakaian pribadi. Terus misal nggak layak jual dan lain sebagainya, sama kalau untuk mengeluarkan stok yang tidak layak jual juga dari posting, sama isi baru, mungkin keterangannya aja nanti yang dibedakan atau nanti pengelompokan dari perkiraannya yang perlu dibedakan. Sudah cukup, sangat simpel untuk cara mengeluarkan stok digunakan untuk pelan pribadi maupun tidak layak jual. Sekian, terima kasih.